bayar pajak buat ngidupin nama balik nama Vespa ya. Jadi mau seperti apa prosesnya, tonton aja terus ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, and bell. Thank you. Gue sekarang lagi ada di Juta Pala Skuter dan ini gue lagi mau nengokin Vespa. Vespanya abang-abang kita juga, dia lagi di chat. Jadi kita itu udah ada berapa season ya? Kalau gak salah udah ada 3 ini. Jadi buat kalian kalau mau nonton, mau ngeliat itu dari episode 1, episode 2 dan itu terus pokoknya ya. Di Juta Pala Skuter ini pokoknya lu kalau mau ngechat, mau benerin apa-apa ya, sepapa segala macem, pokoknya jago banget dia. Dan nanti rencananya teman gue itu mau datang, itu mau esek-esek ya kan, no? Bukan esek-esek, esek-esek surat ya. Nah soalnya buat manjangin pajak, bukan manjangin anu lo ya, manjangin pajaknya, pajaknya didupin lagi terus mau balik nama juga. Jadi nanti teman gue mau kesini juga, kita lihat prosesnya esek-esek seperti apa ya. Pokoknya jangan lupa lu ikutin terus dong ya. Kita pala Instagramnya juga ada, nanti gue tulis di bawah. Thank you. Video kemarin habis ganti deck ya. Jadi ini decknya sempat ada banyak yang kropos juga. Terus yang buat di apa ini udah ditambal juga nih ya. Yang di dalam ini kan buat apa? Shockmaker tadinya sebelum daripada nembus. Jadi benerin lagi dah. Wah, gusbon. Apa tuh gusbon? Saw. Prosesnya lumayan cepet kok. Ini paling ya mudah-mudahan September akhir apa September Oktober juga udah jadi. Nih nomor rangkanya di sini nih. Waduh, gelap sekali nih nomor rangkanya nih. Ah, nomor rangkanya ntar di nomor mesinnya ya. Ya dong, kita harus esek-esek dong, kita harus tertip pajak. Ketahuan kan motornya bukan motor colongan gitu aja. Oh, kiki. Ini nggak tahu ya. Kalau yang ini nggak tahu ya. Cimon. Minta nomor mesin ya. Ini nomor mesinnya di sini. Ini nomor mesin. Itu tadi nomor angka, oke? Wah, kotor banget. Bentar, bersihin. Oh iya. Dah. Aman Maximo. Aman, siap nih. Yang mau di esek-esek. Hah?
datang. Belum, bentar lagi. Ya. Nih yang ngantar surat esek-esek baru nongol. Orangnya kucuk. Nih, Mas Andre. Dekat kan? Ya, makanya. Ya. Kita mau mulai esek-esek ini aja. Kita saatnya buat ngesek-ngesek nih kertasnya nih. Ya, copot tasnya. Oke. Okay. Nah. Dulu kita. Motor resmi, bukan colongan. Ya enggak? Yo, iya. Ini aja ditempel apa? Stikernya dikelet aja. Sayang ini. Ini aja langsung ditempel ke situ langsung biasa-biasa gitu. Ntar malah ini. Oh, biasa leasing dulu. Yang biasa leasing. Oh gitu, biasa leasing kok pakai ditempel di celana dulu gitu. Jangan nempel pas setnya. Oke. Cek fisik, jadi semuanya harus gini ya. Kalau misalkan mau pajak atau apa, balik nama. Wah, wow, harus celana kanan kiri juga ya, Bang? Enggak kanan kiri juga. Ini nggak terlalu nempel aja ini. Oh gitu. Takutnya biasanya pasti nempel sini kalau nggak diset, pasti tarik bret. Oh putus ya? Iya, susah juga jadi kita sawang. Iya, yeah, penting itu ada tanda ininya sih. Ada apa namanya nih? Iya, hologramnya ini. Hologramnya itu. Kalau dulu pakai kertas biasa mah bisa ya. Bisa. Sekarang nggak bisa ya? Nggak, bisa miringin nggak? Apa yang miringin? Tanya. Tanya. Halo, Bang. Op. Ye, yeah, belajar melukis dia. Asik. Tipis aja enggak miring gitu kan. Soalnya udah agak ini juga nih nomornya nih apa? Kemakan usia. Makan usia ya. Motor tua. Nongol 7 35 nya nongol. Ya Mas Andre, dulu kalau pajak motor juga gini juga? Sama. Biasa kesekatan kayak gini juga? Sama. Oke. Suratnya bawa nggak, Bang? Surat apa tuh? Surat biayanya ini. Sign KBBKB? Iya. Udah langsung di sana? Di sana. Tinggal aja kasih doang. Itu apa? GS ya? Itu iya. Yang sebelah kiri itu apa? Ini 2. Hah? 2, 5, 2. Nah itu? Ini pastinya 377352. Jelas ya? Iya. Nggak ada logo-logo lambangnya sebelah kiri kok. Sebelah kiri habis kemakan usia. Habis nih. Oh, iya. Ini bintang nih, Bang. Mana? Ini bintang. Bintang 377352. Oke, siap. Tarik kembali. Hah? What? Iya. Oh, cek itu yang ya. Di fotologi, di foto. Nah, oh, kan. Oh, gitu ya, nempel banget. Iya, nempel ya. Banget. Aja. Baca ya. 37 37 3. Oh ya, 37 dari foto lagi deh.